Tinggal 2 biji. Cara gantinya kita congkel. Ini cara manual. Pakai alat seadanya. Kalau susah bisa dibalik. Caranya begini. Pakai obeng, top. Ini trik. Jadi untuk revisi kipas angin cari plak belum siap. Untuk revisi kipas angin jangan khawatir ya. Kalau nggak muter dicek dulu kapasitor. Kalau kapasitornya bagus dicek dulu bosing. Karena kalau bosingnya itu longgar maka rotor ini akan geser ke apa namanya? Karen spool ya. Ini ada bekasnya ini. Kan goser dia. Kalau bagus maka dia akan sangat presisi. Cara gantinya yang pertama itu yang harus diperhatikan ya, jangan langsung dipasang saja. Kita bersihkan dulu. Pakai thinner A yang bagus, A spesial. Sudah luka tapi belum parah.